Kematian merupakan sebaik-baik penasihat dan sebaik-baik pemberi peringatan. Ia sebagaimana yang terukir di cincin Saidina Umar. Cukuplah kematian sebagai peringatan, wahai Umar. Lantaran itu, orang yang tidak menjadikan kematian sebagai peringatan, tentulah sebarang bentuk peringatan langsung tidak berguna baginya. Oleh itu, Nabi SAW bersabda, perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan, iaitu kematian, kerana apabila ia diingati dalam keadaan banyak maksiat, ia boleh mengurangkan kemaksiatan tersebut. Dan apabila diingati dalam keadaan kurang ibadah, ia akan memperbanyakkan ibadah tersebut. Riwayat Al-Baihaqi. Ada orang cuba mengelak apabila kita berbicara mengenai kematian. Padahal kita tak mungkin dapat melarikan diri daripada kematian itu. Justeru, apalah gunanya kita mengelak daripada berbicara mengenainya. Situasi yang terbaik ialah anda sentiasa mengingati kematian supaya dapat bersedia menghadapinya. Jika anda sentiasa mengingati kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya sepanjang masa, maka tatkala kematian itu datang, anda akan menyambut kedatangannya dengan penuh tenteram seraya berkata, "Selamat datang, wahai pertemuan dengan Allah." Namun, jika anda melupakan kematian, lalu kematian itu datang secara tiba-tiba sedang anda tidak bersedia untuk menghadapinya, maka anda akan menyambutnya dalam keadaan sesak dada.